Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kabar teman-teman sehat walafiat. Tentunya sehat lahir juga sehat batin. Baiklah teman-teman, wilayah Bogor telah terjadi hujan dengan intensitas sedang, lebat, disertai kilat atau petir. Nah teman-teman, sebelum saya melanjutkan video ini, saya ingatkan kembali teman-teman untuk segera subscribe sekarang supaya teman-teman mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video baru di setiap harinya. Jika sudah, terima kasih. Yuk kita lanjut. Oke ya teman-teman, angin kencang dan hujan es pada hari Selasa tanggal 21 antara pukul 15 lebih 10 sampai dengan 17 lebih 15 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini berimbas di sebagian wilayah Bogor dan Kota Depok. Kawasan Bogor sendiri yang terimbas adalah Cibinong dan Sindang Rasa. Sementara itu, di daerah Depok atau wilayah Depok yang terimbas adalah Sukma Jaya dan Beji, Kota Depok. Hujan es dan puting beliung lebih sering terjadi menjelang dan awal musim hujan. Saat radiasi matahari kuat sampai permukaan bumi dan uap air di atmosfer juga sudah mulai tinggi. Kata Kepala Stasiun Klimatologi, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Kota Bogor, Indra Gustari dihubungi pada hari Rabu. Menurut Indra, fenomena itu terjadi pada waktu-waktu tertentu, khususnya pada siang atau sore. Kedua fenomena tersebut umumnya terjadi pada siang atau sore hari yang diawali dengan berkembangnya awan konvektif yang kuat, katanya. Baiklah teman-teman, berikan tanggapan atau komentar teman-teman di kolom komentar mengenai video yang saya bagikan ini. Terima kasih sudah melihat video ini sampai habis. Semoga videonya bisa bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.